Adakah anda terfikir nak sambung belajar ke atau nak kerja? Macam mana nak mulakan dulu, eh? Kerja dulu ke atau terus belajar? Peningnya. Jangan pening-pening. Tenang. Jangan kusutkan kepala. Dengar ni. Konsep pendidikan sepanjang hayat sebenarnya sangat luas. Konsep ini termasuk proses pendemokrasian yang memberi peluang seluas-luasnya kepada setiap individu tanpa mengira kelas sosial, kaum, umur dan jantina. Tapi kita tak ada masa. Macam mana? Sebenarnya, ia menekankan kepada proses pembelajaran kendiri dan bukannya proses pengajaran. Bahan-bahan dan pedagogi yang digunakan sangat sesuai dan mesra pelajar. Waktu belajar juga fleksibel dan kurikulumnya sesuai dengan kemajuan teknologi dan keperluan semasa. Kalau macam tu, macam mana saya nak teruskan? Kalau nak tahu, kita boleh belajar secara formal seperti di sekolah, institusi pengajian dan pusat latihan vokasional. Ataupun secara tidak formal, iaitu berdasarkan pengamalan dan latihan di tempat kerja masing-masing. Pendekatannya boleh dipelbagaikan supaya mudah diakses pelajar seperti pembelajaran ataupun kursus secara pos. Macam menarik. Tapi ada tips ke nak sambung belajar? Ringkasnya, pendidikan sepanjang hayat ialah suatu proses pembelajaran yang berterusan bagi tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran seseorang. Pertama, menguasai kemahiran pengurusan masa. Kena urus, bahagi dan atur masa seharian supaya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kedua, menguasai kemahiran membaca. Penting untuk mendapatkan maklumat dan fakta tentang sesuatu perkara. Ketiga, menguasai kemahiran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara berfikir dan terancang untuk menimba ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, menguasai kemahiran dan pembelajaran kendiri, mempunyai akses belajar secara kendiri dan berdikari mengikut minat, keperluan dan keupayaan sendiri. Oh ya ke? Ada sibuk orang tak? Maklumat di hujung jari je. Jom. Thank you.
Too busy working? Want a degree? But never got the time to do so? Don't know how? Don't worry, Pace UM got you covered. Pace UM offers the Pendidikan Jarak Jauh program, also known as Distance Learning Degree, where you're able to continue your education and get a degree without having to be on campus, meaning that you'll be furthering your studies from the comfort of your home. However, face-to-face classes will still be conducted from time to time. Still clueless? Allow me to clear this up for you. You're probably wondering, how will you get the learning materials when you hardly meet your lecturer in the first place? Don't panic, because PJGUM will provide comprehensive printed modules in Bahasa Malaysia regardless of what course you choose. This gives you the chance to revise your studies anywhere, at any time. Let's have a closer look on the upsides of PJJ, shall we? As mentioned earlier, by enrolling in this program, you will have the flexibility to organize your schedule so that it does not clash with your working hours. By this, you are able to complete the assignments given to you with little to no haze. Not only that, but the tuition fee payment is rather affordable. Plus, you are given a number of options when it comes to settling your payment, such as by installments or deduction from Employees Provident Fund, KWSP, making a loan with National Higher Education Fund Corporation, PTPTN, and even apply for a sponsorship from agencies like JPA, MARA, and many more. And if you're still unsure about this program, fear not, because all the programs offered are accredited by Malaysian Qualification Agency. Now, you can totally obtain your degree at home without neglecting your current job. Well, what are you waiting for? Say no more and be part of PJJUM now. For more information about the courses offered and the learning institutions, you can visit the official website of Pace UUM at www.pjj.paceum.my. Do check out Pace UUM's Facebook page at Pace UUM to stay updated. If you have any inquiries, do send an email to admin@pcum.my or kindly text through WhatsApp to these numbers to find out more. Realize your dreams with us. PJJUM, pilihan di hati. Dan juga rakan-rakan di luar sana yang menghadiri program untuk penerangan apel pada hari ini. Saya hanya beri menyampaikan salam Dr. Ainuddin sebagai pengarah PIS yang hari ini tiba-tiba dia ada satu mesyuarat yang tidak dapat dielakkan. Jadi saya mewakili beliau dan salam kepada semua hadirin dan hadirat dan juga kepada kita punya pembentang nanti ya, Dr. Amirul, yang akan menerangkan berkenaan dengan program hari ini iaitu Apel E. Okey, saya ni sekadar untuk bercerita sedikit mukadimah saja, mungkin mengambil masa dalam 2-3 minit sahaja untuk menerangkan sedikitlah berkenaan dengan apa yang kita telah buat di PACE UUM, iaitu sebenarnya Universiti Utara Malaysia melalui PACE ini kita telah dilantik sebagai pusat penilaian apel pada 18 April 2018 yang lalu. Jadi apa yang kita kita dapat sebagai lantikan sebagai penilai pusat penilaian apel untuk penilaian apel T6 dan T7. Okey, apa yang akan diterangkan nanti ialah apel T6 ini dan apa T7 ini kita berserahkan kepada pakarnya nanti, iaitu Dr. Amirul.
Okey, sekarang ni di bawah PHUM kita ni ialah sebagai satu pusat tanggungjawab di mana kita di PIS ialah kita menjalankan program jarak jauh dan juga beberapa program separuh masa dan juga sijil-sijil latihan. Jadi pada masa yang sama kita juga dilantik sebagai pusat penilaian APEL. Okey, apa dia APEL? Jadi kita di UUM ini kita akan sebenarnya di PIS ini kita dilantik sebagai panel penilai APEL dan saya akan terangkan dengan APEL A dulu. Iaitu APEL A ini ialah sebenarnya satu pengakreditan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu. Jadi kenapa perlu ada APEL ini? Inilah sebagai satu cabang laluan untuk kita, untuk mereka yang ada dahulunya mungkin ada sedikit kekurangan dan kita nak masuk ke laluan-laluan tertentu, nak memasuki lepas kita melalui proses yang panjang bekerja dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian. Kita ada satu proses di mana kita nak upgrade kita punya pendidikan melalui APEL A ini. Maknanya kita lebih kurang nak upgrade kita punya sijil lah. Okey, ini kita punya peluang APEL A. Jadi nanti Dr. Amirul akan terangkan dengan lebih wujud, dengan lebih terperinci apa itu APEL. Jadi seperti yang saya cakap tadi, APEL A ini diwujudkan bagi menyediakan laluan kemasukan alternatif untuk kita mana-mana individu di luar sana untuk kita masuk ke dalam pendidikan formal seperti degree di mana sebelum yang seperti yang saya cakap tadi itulah maknanya kita kita punya syarat-syarat kemasukan yang menggunakan SPM mungkin itu tidak ketika itu tidak mencukupi. Jadi APEL ini akan sebagai satu laluan alternatif, kemasukan alternatif untuk membantu mencukupkan syarat tersebut. Okey. Kita punya tetamu hari ini ialah Dr. Amirul Faiz bin Osman. Sebenarnya beliau ini dilantik sebagai ketua unit APEL penyelaras APEL UUM bermula 18 Ogos 2019. Jadi beliau ni pakarlah dalam APEL ni. Dan dia juga beliau juga dilantik sebagai ahli panel kajian semula garis panduan amalan baik APEL A dan buku panduan APEL A untuk pelajar serta pembangunan garis panduan amalan baik APEL M bermula April 2021. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, saya rasa kita hari ini memang terus ingin mendengar taklimat khusus daripada Dr. Amirul sendiri berkenaan dengan APEL A ini. Dr. Amirul, bersedia Dr. Amirul? InsyaAllah saya telah memberikan sedikit kita punya penjelasan sebagai mukadimah dan Dr. Amirul akan lebih memperincikan setiap penerangan berkenaan dengan APEL A dengan prosedur dan juga sebab macam-macam yang diperlukan untuk APEL A. Okey Dr. Amirul, dipersilakan Dr. Amirul. Okey, terima kasih Dr. Harry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Boleh dengar kan suara saya? Boleh dengar kan suara saya? Dengar Amirul, dengar. Okey. Untuk makluman, saya bersiaran di Pulau Pinang sekarang ni. Ada urusan kajian sikit. Pertama sekali, terima kasih yang berusaha Dr. Harry bin Muhammad Nasir, Ketua Unit Operasi UECSB di atas jemputan untuk memberi sedikit taklimat pada pagi ini. Yang dihormati Profesor-Profesor, Ketua-Ketua PTJ, Prof. Dr. Nur Rahimah pun ada pada pagi ini, Pengarah Unit Pembangunan Kecemerlangan Akademik, rakan-rakan pensyarah, yang diraikan para pelajar dan juga semua pemohon-pemohon APEL. Tidak dilupakan jugalah pengurus-pengurus UECSB. InsyaAllah pada pagi ini saya akan berkongsi sedikitlah taklimat berkaitan dengan APEL, especially APEL for Access ataupun
appeal for admission, appeal untuk kemasukan. Cuma saya nak betulkan sedikit, apa nama, saya tidak lagi sebagai ketua unit, tapi saya lebih kepada penyelaras lah, penyelaras appeal. Dulu semasa di PIS saya memang memegang jawatan sebagai ketua unit, tapi sekarang lebih kepada penyelaras. InsyaAllah saya akan berkongsi sedikit banyak sebanyak berkaitan dengan appeal ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin berkongsi lah sedikit bahan yang saya sediakan. Okay, nanti sebab saya tengok pun ramai dalam taklimat pada hari ini lebih pada saya rasa pemohon dan juga participant yang interested untuk mengetahui dan mungkin untuk mengambil appeal lah. So insyaAllah saya akan jelaskan proses-proses dia dan bagaimana kita nak mohon appeal ni. Okey, saya dah sediakan sedikit bahan untuk kongsi. Nanti insyaAllah kita akan buka kepada soalan Q&A untuk sama-sama kita menjelaskan perkara yang mungkin ada sedikit kekeliruan. Pertama untuk pengenalan. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Dr. Harry tadi, appeal ini adalah merupakan laluan alternatif lah. Laluan alternatif kepada mana-mana individu yang berminat untuk menyambung pengajian ke peringkat tertinggi. Ini selaras dengan prinsip ataupun core ataupun goals di dalam SDG, Sustainable Development Goals melalui United Nations, yang mana kalau kita tengok dalam SDG sendiri ada 17 prinsip ataupun core elements yang disediakan oleh United Nations sebagai blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. So antara salah satu elemen yang ditekankan di dalam SDG sendiri itu goal keempat ataupun core keempat, iaitu quality education. So dalam quality education is to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. So bermaksud untuk mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat kepada semua lah, to achieve a better and more sustainable future untuk kesemua untuk masyarakat lah, secara umumnya kan. Dan juga di highlightkan berkaitan dengan TVET, equal access to TVET by 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education including university education. So berdasarkan kepada tuntutan ataupun goals yang ditetapkan oleh SDGs dalam plan pembangunan pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 juga ada ataupun menetapkan core, iaitu pembelajaran sepanjang hayat. Kalau kita tengok di dalam goals yang ketiga, iaitu menghayati pembelajaran sepanjang hayat di dalam plan pembangunan pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025. Mengambil inisiatif tersebut, KPT telah pun merangka plan strategik plan strategik pengadilan tinggi negara, di mana di sana ada tujuh teras strategik yang antara lain iaitu yang pertama meluaskan akses dan juga meningkatkan equity, yang kedua menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran, yang ketiga memperteguhkan penyelidikan dan inovasi, yang keempat memperkasakan institusi pengajian tinggi, yang kelima mempergiatkan pengantarabangsaan, yang keenam membudayakan pembelajaran sepanjang hayat, dan yang ketujuh memperkukuhkan sistem penyampaian KPT. Jadi dalam teras, dalam tujuh teras strategi ini, teras yang keenam itu iaitu membudayakan
Pembelajaran Sepanjang Hayat ataupun PSH. Dengan ini, pihak MQA melalui Malaysian Qualification Framework telah pun mengiktiraf pembelajaran terdahulu ataupun dipanggil pengalaman untuk dikira sebagai akses penilaian untuk dikira masuk ke pengajian institusi pengajian tinggi. Dengan kata lain, untuk meningkatkan kadar penyertaan golongan-golongan dewasa yang mana pada peringkat awal mungkin tidak berpeluang ataupun tidak dinafikan peluang untuk melalui ataupun mengikuti pendidikan secara konvensional, maksudnya melalui saluran-saluran yang biasa, saluran-saluran formal akademik yang biasalah. Jadi APEL ini juga dikenali sebagai laluan alternatif, laluan alternatif. Okay. So dalam framework ataupun MQA sebenarnya telah pun mengeluarkan satu framework yang mana pihak MQA memberi komitmen untuk mengiktiraf pelajaran pembelajaran terdahulu dengan sebaik mungkin. Jadi dalam apa tu komitmen tersebut, proses ini dikenali sebagai APEL, dikenali sebagai APEL, iaitu pengakreditan pengalaman pembelajaran terdahulu dalam ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil Accreditation of Prior Experiential Learning, APEL, di mana telah diletakkan di dalam MQF framework sendiri untuk memberi peluang kepada mana-mana individu menyambung pengajian dan seterusnya meningkatkan penyertaan pelajar-pelajar dewasa di dalam institusi pengajian tinggi. Kalau kita lihat di dalam framework itu sendiri, lifelong learning telah pun dimasukkan. Lifelong learning telah pun diletakkan di situ di samping conventional program yang kita umum mengetahui, contoh akademik dan juga TVET. So lifelong learning itu dinilai melalui prior experiential learning lah, pengalaman-pengalaman terdahulu kan. So dalam MQF second edition telah pun dikeluarkan satu kriteria di mana syarat-syarat untuk kemasukan ke peringkat diploma bermula daripada peringkat sijil lah, bermula daripada peringkat sijil, iaitu kita tengok tahap 3 ini, tahap 3 itu di peringkat sijil, tahap 4 diploma, tahap 6 bachelor degree, tahap 7 adalah master dan tahap ke-8 di peringkat PhD. Tetapi PhD masih belum diwartakan, tapi dalam proses lah, proses untuk diwartakan oleh pihak MQA. InsyaAllah, insyaAllah dalam masa terdekat lah, mungkin tahun hadapan akan diperkenalkan lah. So dalam MQF Framework Second Edition pun telah pun dinyatakan kriteria-kriteria, antaranya ialah untuk kemasukan ke peringkat sijil, di mana kriterianya mestilah berumur 19 tahun pada tarikh permohonan dan mempunyai pengalaman kerja yang berkaitan. Manakala untuk kemasukan ke peringkat diploma, umur, kriteria utamanya adalah umur lah. Kalau kita lihat dalam APEL ni, kriteria yang diambil kira adalah umur, bukan kriteria, tidak lebih kepada format akademik lah, macam si SPM ataupun sebagainya. Tapi untuk kemasukan ke peringkat yang lebih tinggi lah, contohnya ke peringkat master, kriteria akademik perlu kepada kelayakan minimum. Contohnya untuk ke peringkat master, umur mestilah berumur 30 tahun dan mempunyai kelayakan akademik sekurang-kurangnya STPM, diploma ataupun yang setara dengan tahap STPM dan diploma, dan mestilah diiktiraflah, diploma itu mestilah diiktiraf. Untuk kemasukan ke PhD, walaupun belum diwartakan, tetapi antara syarat-syarat lah yang saya dapat makluman, mestilah mempunyai
at least bachelor degree berumur 35 tahun semasa permohonan dan dinyatakan dengan jelas mestilah mempunyai 5 tahun sekurang-kurangnya pengalaman bekerja di dalam bidang yang berkaitan dengan program yang dimohon. Ini telah dinyatakan dalam NQF second edition. Kemudian kita pergi sedikitlah history of APEL ini, sejarah APEL ini. Sebenarnya APEL ini bukanlah suatu benda yang baru yang diperkenalkan di negara kita. Banyak negara-negara lain telah pun mengiktiraf pembelajaran terdahulu sebagai salah satu elemen untuk membolehkan mereka menyambung pengajian di peringkat yang tertinggi. Contohnya di United Kingdom disebut sebagai Accreditation of Prior Learning. Di Australia disebut sebagai Recognition of Prior Learning. Di New Zealand dipanggil Recognition of Current Competency. Di Canada dipanggil Prior Learning Assessment. Di Amerika Syarikat dipanggil Prior Learning Assessment juga. So maksudnya pengiktirafan terhadap pengalaman ataupun pembelajaran terdahulu ini telah pun diiktiraf di pelbagai negara lah, di pelbagai negara termasuk negara-negara maju lah, kan? Termasuk negara-negara maju. Jadi dalam Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007, pembelajaran terdahulu bermaksud ilmu pengetahuan, kemahiran atau sikap yang diperolehi sebelumnya dan mencakupi pengalaman terdahulu. Di mana di sini MQF, dalam MQF framework ini telah pun mendefinisikan APEL itu sebagai proses verifikasi, proses verification pencapaian seseorang individu bagi set hasil pembelajaran yang diperolehi melalui tiga elemen utama, iaitu pembelajaran formal, pembelajaran bukan formal dan juga pembelajaran tidak formal tanpa mengambil kira di mana dan juga masa pembelajaran itu diperolehi lah. Jadi kalau kita tengok pelaksanaan APEL di Malaysia ni bermula pada tahun 2006 lah, kalau kita tengok di situ di mana bermulanya dasar kemasukan terbuka. Sejarahnya di mana kementerian pada ketika itu telah pun memberi ruang ataupun menubuhkan tiga universiti terbuka lah, kalau kita pernah dengar OUM, Wawasan Open University, Universiti Tun Abdul Razak, untuk mempraktikkan sistem kemasukan terbuka ni. Maksudnya sistem kemasukan terbuka ni dia lebih fleksibel. Dia lebih fleksibel dari segi amalan kemasukan. Maksudnya penerimaan pelajar itu lebih fleksibel dan memberikan lebih peluang dan ruang kepada mereka-mereka yang mungkin tidak berpeluang ataupun dinafikan kemasukan ke peringkat institusi pengajian tinggi melalui laluan konvensional. Jadi universiti-universiti ini merupakan pelopor lah kepada dasar kemasukan terbuka. Kemudian di sana berkembanglah sistem kemasukan yang terbuka dengan tertubuhnya banyak lagi universiti, contohnya Asia University, kan? Kemudian di sana juga lahirnya ODL, Open Distance Learning, kan, yang lebih memberi ruang yang ataupun ruang dan peluang kepada ramai pelajar untuk menyertai pengajian lah, pengajian, okay, di peringkat yang lebih tinggi. Kemudian pada tahun 2011 barulah diperkenalkan ataupun APEL A, APEL for Access ini diperkenalkan. APEL for Access. Kemudian pada tahun 2013 APEL for Access untuk peringkat CJ dan diploma. Kemudian pada tahun 2014 APEL Access for Master diperkenalkan, dan pada tahun 2016 ada lagi satu kategori APEL dipanggil APEL C, iaitu APEL untuk
pindah kredit, appeal for transfer credit. Ini sejarah pelaksanaan appeal di Malaysia dan di UUM. Di UUM apa tu pada tahun 2018 pada tahun 2018 pihak PIS, pihak PIS telah memohon untuk menjadi pusat penilaian appeal dan telah pun lulus untuk menjadi salah satu pusat penilaian appeal lah di Universiti Utara Malaysia. Jadi seperti yang dimaklumkan tadi bahawa appeal ini ialah satu proses verification, proses penilaian dan juga pengesahan terhadap pembelajaran terdahulu ataupun pembelajaran yang terkumpul yang diperolehi oleh seseorang sama ada melalui formal learning, non-formal learning dan juga informal learning. Apakah itu formal learning? Formal learning ni yang kita contoh yang kita lalui di sekolah kan, di universiti kan, pelajaran yang disengajakan, pembelajaran yang disengajakan maksudnya ada struktur, ada kurikulum kan, dan ada tempohnya, kemudian dianugerahkan dengan itu kelayakan yang diiktiraf. Sebagai contohnya macam STPM, SPM, diploma, degree itu adalah formal learning lah kan, formal learning. Manakala informal learning ni ialah pembelajaran yang tidak disengajakan. Boleh dikatakan dia sebagai pengalaman lah, pengalaman hidup, pengalaman hidup apa-apa saja pelajaran yang diterima sepanjang kehidupannya itu boleh dikatakan sebagai informal learning. Informal learning. Dan itu sebab tu bila kadang-kadang bila orang yang ada yang mengatakan bahawa pengalaman itu sebagai pengetahuan kan, pengalaman itu juga sebagai pengetahuan yang tak boleh dijual beli. Pengalaman kan, pengalaman ni satu ilmu yang tak boleh dijual beli. Mahal lah pengalaman ni kan. Lebih banyak pengalaman ni seorang tu dapat, maknanya apa tu, sekiranya digunakan dengan cara yang baik, maknanya lebih boleh memberi manfaat lah, boleh memberi manfaat. Terusnya di, ada juga dalam elemen appeal itu adalah non formal learning. Juga diambil kira non formal learning, iaitu pembelajaran yang dikatakan seperti short courses, CGCJ pendek, CGCJ professional yang berlaku dalam sistem pendidikan dan latihan yang utama. Kemudian apa tu, kalau bekerja attend workshop, attend workshop, attend apa tu seminar dan diberikan sijil sijil apa tu kehadiran dan sebagainya, itu dikatakan sebagai non formal learning, benda-benda yang menambah nilai tetapi lazimnya tidak akan menjurus kepada penganugerahan sijil yang formal lah. Yang formal tak macam dia tak ada struktur kurikulum yang khusus yang khusus untuk diberikan penganugerahan sijil yang formal. Jadi di dalam MPA telah dikenalpasti ada lebih kurang 6 laluan pembelajaran fleksibel yang bentuk informal dan non-formal. Pertamanya memasukkan appeal access ataupun appeal for admission, memasukkan ke program akademik, appeal C itu appeal untuk pindah kredit, dan juga appeal Q penganugerahan sijil akademik. Appeal Q pun tersesnya adalah baru lagi, baru awal tahun ini. Appeal Q saya tak pasti tapi masih lagi baru, iaitu penganugerahan sijil akademik. Dan di sana ada juga MOOC, Massive Open and Online Courses. Kemudian ada Micro Credential, Continuous Program Development. Micro Credential juga dikatakan sebagai non-formal learning. Non-formal learning yang mana boleh digunakan sebagai salah satu salah satu elemen yang digunakan untuk penilaian appeal A. Appeal untuk kemasukan. Micro Credential Q itu penganugerahan sijil akademik. Yang ini masih belum diperkenalkan lah, Micro Credential Q. Mungkin dalam proses untuk diperkenalkan, diwartakan maksud saya, dilaksanakan.
Okey. Kelayakan asas apel lah, kalau kita tengok dalam MQF framework tadi pun telah dinyatakan di sana. Cuma di PPA, Pusat Penilaian Apel UUM, kita tawarkan apel kemasukan ke peringkat ijazah dan juga apel kemasukan ke peringkat sarjana. Jadi siapakah yang boleh memohon apel ni? Iaitu warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia. Tetapi pada tahun pada awal tahun ini dan tahun lepas, pihak MQA telah pun membuka permohonan apel kepada para ekspatriat, para ekspatriat dan juga ahli keluarga mereka lah, maksudnya ekspatriat yang mereka yang bekerja di sini boleh juga untuk memohon apel. Dan dalam masa yang terdekat yang akan datang, apel akan membuka kepada international student, foreigners. Jadi foreigners juga boleh memohon apel ini. Tapi buat masa sekarang, syarat yang buat masa sekarang yang dipraktiskan adalah untuk warga negara Malaysia, dan yang terbaru adalah untuk ekspatriat lah, golongan ekspatriat. So kalau kita tengok syarat-syarat dia adalah lebih kepada faktor umur. Untuk masukkan ke peringkat CJ tidak perlu kepada kelayakan formal, tak perlu ada kelayakan formal lah, maksudnya in fact tak ada international student, foreigners. Jadi foreigners juga MR pun tak ada masalah boleh memohon. Dan untuk masukkan ke peringkat diploma pun tidak perlu kepada kelayakan formal. Hanya perlu berumur 20 tahun ke atas dan mempunyai pengalaman bekerja yang berkaitan. Sama juga untuk kemasukan ke peringkat ijazah. Tidak perlu kepada kelayakan formal. Tidak perlu kepada kelayakan formal. Maksudnya tak perlu contoh macam SPM sebagai minimum. SPM sebagai minimum requirement. Nyatakan tidak berkenaan. Maksudnya kelayakan formal tak perlu. Tak perlu, walaupun kita sedia maklum bahawa majoriti masyarakat kita memang ada SPM. Tapi kalau tidak ada, dia bukanlah salah satu syarat untuk beliau memohon untuk kemasukan ke peringkat apel D6. Syarat utama mestilah berumur 21 tahun dan ke atas dan juga mempunyai pengalaman kerja yang berkaitan. Pengalaman kerja tak dinyatakan secara spesifik 10 tahun ke 5 tahun, cuma yang berkaitan sahaja. Tidak nyatakan secara spesifik. Kemudian untuk kemasukan ke peringkat master D7, di sana umur mestilah berumur 30 tahun dan ke atas pada tarikh permohonan, dan di sana dinyatakan bahawa perlu memiliki kelayakan formal at least diploma ataupun STPM yang setara, dan mestilah diiktiraf. Boleh? PA pada itiraf. Okey, saya juga ingin menerangkan prinsip teras apel yang digariskan dalam buku panduan amalan baik apel. Di sana ada 7 prinsip teras, iaitu dikatakan bahawa pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu ini perlu diiktiraf tanpa mengambil kira bagaimana dan di mana ianya diperolehi. Asalkan pembelajaran tersebut adalah berkaitan dengan hasil pembelajaran ataupun kompetensi. Nanti kompetensi ataupun learning objective LO itu telah pun di-highlightkan dengan jelaslah beberapa nilai-nilai kompetensi ataupun domains yang perlu dipenuhi, dipatuhi. Kemudian penilaian harus berdasarkan bukti, sama rata, tidak prasangka, adil, fleksibel, sah dan boleh dipercayai. Dalam penilaian apel, calon ataupun pemohon dikehendaki untuk menyediakan portfolio. Portfolio ni boleh ditekan sebagai comprehensive CV lah oleh calon dan pemohon, di mana di sana perlu calon perlu menyediakan, memasukkan semua dokumen-dokumen sebagai bukti dan disahkan dokumen-dokumen tersebut. Kemudian setelah itu dilakukan penilaian. Siapa yang melakukan penilaian ni? Penilaian dilakukan oleh panel yang dilantik mewakili pakar bidang. Pakar bidang ni adalah pakar bidang dalam bidang yang dimohon oleh calon tersebut. Contoh calon memohon Master in Human Resource. So pakar bidang
yang menyemak portfolio calon itu mestilah daripada bidang human resource yang dilantik oleh pihak PPA dan juga MQA dalam bidang human resource yang akan menyemak calon portfolio calon. Kemudian kaedah penilaian perlu mengandungi tahap literasi serta pengalaman pelajar. Justru itu menyediakan cara-cara untuk pelajar menunjukkan hasil yang diperlukan. Selain daripada portfolio, pelajar perlu menduduki ujian dipanggil ujian kemasukan lah, tapi dipanggil aptitude test lah. Dia aptitude test ini adalah untuk menilai tahap literasi, tahap apa tu, numerasi, kemudian general knowledge dan critical thinking of student tersebut untuk test yang pertama. Kemudian di sana ada juga keputusan perlu dipertanggungjawabkan telu serta takluk kepada rayuan. Sekiranya pelajar gagal, pelajar boleh untuk membuat rayuan dan juga membuat ulangan lah, mengambil exam ulangan lah, aptitude test ulangan. Jadi yang prinsip yang ke-6, maklumat dan perkhidmatan sewangan perlu dipromosi secara aktif. Yang ini tugas PPA lah untuk memastikan bahawa maklumat ini sampai kepada masyarakat dan juga masyarakat lah, untuk mereka meneruskan niat ataupun intention dengan kata lain mempromosi PSH, ya, pembelajaran sepanjang hayat. Mekanisme penjaminan kualiti perlu jelas dan telus bagi memastikan keyakinan dan keputusan dalam keputusan. Oleh yang demikian, pihak MQA telah pun meletakkan kepada semua PPA panel ataupun pusat apel ini untuk diadakan audit. Contohnya seperti PPA UM telah pun diaudit, diaudit oleh pihak MQA baru-baru ini setelah pihak PPA UM menerima dan memproses lebih 25 permohonan. Jadi pihak MQA akan datang melihat proses tersebut bagaimana sama ada telus ataupun mematuhi kualiti atau standard yang telah ditetapkan. Tapi alhamdulillah pihak PPA UM telah pun lulus audit yang telah dilakukan oleh pihak MQA pada awal tahun hari itu, dan pihak PPA UM telah pun diberi tempoh lanjutan lah untuk menjadi pusat penilaian apel untuk 4 tahun yang akan datang. Okey, skop apel lah. Skop apel, ruang lingkup apel, asalnya apel ini di introduce hanyalah untuk kepada warga negara Malaysia. Recognition of prior learning, pengalaman dan pembelajaran terdahulu. Tetapi mungkin saya maklumkan tadi, apel ini telah pun di-extend, dibuka kepada expatriate yang bekerja di Malaysia dan juga ahli keluarga mereka. Apel A ataupun apel for access ini, sijil apel A ini adalah satu indication of the competencies and readiness of the applicant to pursue a particular program. Dia bukan satu sijil proses untuk kita menilai sama ada dia layak dapat master ataupun dapat bachelor. Tetapi dia adalah satu sijil untuk dia masuk ke institusi pengajian tinggi. Tahap kebersediaan calon ataupun kandidat tersebut. Basic requirement yang perlu calon lepas sebelum calon belajar di peringkat yang lebih tinggi, contohnya di peringkat ijazah ataupun di peringkat master. Jadi apel, sijil apel ini adalah indikator kepada kecakapan dan juga kebersediaan pemohon untuk menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi dan program yang lebih spesifik lah, particular program. Tetapi sijil apel bukanlah garanti untuk kalau dia lulus, dia garanti boleh dapat masuk ke universiti ataupun higher education provider ataupun pemberi pendidikan tinggi. Applicants masih lagi subjected to the procedures and additional requirement, if any, as determined by the HEP. Sekiranya pemberi pendidikan tinggi merasakan bahawa apel A, sijil apel A masih belum mencukupi ataupun tidak memadai,
So pihak pendidikan tinggi boleh untuk menambah requirements kepada calon tersebut sebelum memasuki program ataupun bidang tersebutlah. Jadi sijil APEN ni bukanlah satu garanti ya untuk pihak HCP terima, tapi ia sebagai salah satu syarat untuk mana-mana calon yang tidak mempunyai kelayakan akademik formal untuk masuk ke ataupun menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, jadi APLA certification boleh digunakan untuk purpose of applicant menyambung pengajian di peringkat ataupun dalam bidang yang dipilih. Which should be relevant to their prior learning. Selalunya mestilah berkaitan dengan pengalaman dan juga pembelajaran terdahulu lah. Contohnya calon yang berkelayakan ataupun yang bekerja di dalam contoh dalam kalau boleh bagi contoh, dia bekerja sebagai guru agama katakan dan ingin memohon master dalam bidang accountancy ataupun degree in accountancy. So mungkin di sana tidak ada perkaitan, jadi tak ada relevant hubungan kait di antara bidang kerja dengan program yang dimohon itu. Jadi di sana panel penilai perlu menilai dengan sebaik mungkin tahap kebersediaan calon dan kecakapan calon sekiranya beliau dapat mohon atau sambung program tersebut, adakah nanti sangkut di tengah jalan ataupun fail dan sebagainya. So panel penilai perlu bertanggungjawab lah sebelum meluluskan calon. Kalau tak, kalau calon memang tak ada langsung basic dalam program yang dimohon itu, mungkin boleh cadangkan agar calon memohon bidang-bidang yang lebih bersesuaian. Selain daripada itu, apel A ini bukanlah untuk tujuan kita gunakan selain daripada proses untuk memohon ajian lah. Tak boleh gunakan untuk sambung ataupun mendapat pekerjaan dan sebagainya kan. Okey, berkaitan dengan pusat penilaian APEL, di mana kita maklum bahawa wawasan open dan OUM merupakan pelopor kepada sistem kemasukan terbuka. Kemudian setelah itu pihak MQA telah melantik hampir 6 universiti sebagai PPA termasuk Universiti Utara Malaysia lah. Seperti mana yang dimaklumkan bahawa UUM telah mendapat kelulusan menjadi PPA pada tahun 2018. Dan diletakkan di bawah pusat tanggungjawab PACE. Kemudian pada hari ini lebih banyak PPA telah dipelawa untuk menjadi pusat penilaian APEL, antaranya UMK, UNIMAS, UPNM, dan dimaklumkan juga kemungkinan masa akan datang semua PTA akan menjadi PPA atau pusat penilaian APEL kerana difahamkan bahawa kemasukan melalui APEL ini kemungkinan akan diperluaskan. Okay, ini adalah sedikit pengenalan berkaitan dengan PPA UUM sebagaimana kita maklum diletakkan di bawah PACE. Untuk kita PPA UUM hanya kemasukan ke peringkat dan master sahaja, tidak diploma dan juga tidak sijil. Kemudian tidak juga menguruskan proses pemindahan kredit, hanya menguruskan proses kemasukan sahaja. Jadi sehingga hari ini lebih kurang 500 permohonan yang telah diproses. Cuma pendaftaran tu mungkin kurang sikit lah. Permohonan tu banyak tapi pendaftaran orang yang mengambil assessment APEL tu mungkin lebih kurang lah daripada permohonan. Jadi sini tata organisasi PACE, PPA PACE UUM diketuai oleh pengarah PACE sendiri, Prof. Maria Dr. Ainuddin Iskandar. Kemudian APEL diuruskan oleh Muhammad Syahrizal sebagai pegawai tadbir yang menguruskan APEL dan dibantu oleh Encik Syahir dan juga Encik Sufian sebagai kaki tangan yang bertugas untuk menguruskan APEL dari proses permohonan sehinggalah selesai proses pemberian sijil APEL A yang dikeluarkan oleh MQA, sijil dikeluarkan oleh pihak MQA.
Okey, saya teruskan sedikit lah syarat-syarat secara pendetilan lah, syarat-syarat permohonan apel T6 lah, seperti mana yang saya highlightkan tadi. Sekarang ni highlightkan lagi lebih lanjut. Dia mestilah warga negara Malaysia, ekspatriat dan ahli keluarga ekspatriat, berumur 21 tahun semasa permohonan. Itu syarat-syarat permohonan untuk apel T6 lah. Kemudian mempunyai pengalaman yang bekerja yang berkaitan. Kaedah penilaian. Di sini mungkin ada sedikit penambahan. Kaedah penilaian untuk apel T6 ni ada dua kaedah penilaian dia, iaitu ujian aptitude test. Apakah yang ujian aptitude ni? Ujian aptitude test ni dia lebih kepada untuk melihat cekapan kebolehan kandidat dari segi numerical literacy, English language literacy, bahasa Malaysia literacy dan general knowledge and critical thinking. Secara ujian aptitude test ni akan dilakukan secara objektif MCQ, multiple choice question. Untuk tahap 6 ataupun tahap kemasukan ke peringkat ijazah, darjah kesukaran, difficulties level dia lebih kepada SPM level lah. SPM level. Masa yang diberikan adalah 2 jam. Jadi di PPAUM, kita telah membangunkan set-set soalan yang telah pun dibangunkan oleh pakar-pakar bidang, pakar-pakar instrumen di dalam AUM. Kita telah bangunkan lebih kurang hampir lebih 10 set soalan apel T6 dan apel T7. Ini merupakan salah satu syarat untuk diberikan sebagai pusat penilaian, dan kita dah bangunkan set-set soalan tersebut. Dan masa yang diberikan adalah selama 2 jam untuk calon menjawab. Ujian aptitude ini boleh diadakan pada bila-bila masa mengikut kesesuaian masa pemohon dan juga masa di pihak PPA lah. Kemudian dia punya pemberat dia adalah 30%. Walaupun 30%, tetapi calon mesti lulus terlebih dahulu ujian aptitude. Mesti dia lulus terlebih dahulu sebelum dia buat ujian portfolio. Kalau dia tak lulus, dia nak buat portfolio. So tak boleh, walaupun pemberat dia 30%, dia mesti lulus. Syarat dia wajib lulus. Kemudian portfolio. Portfolio pemberat dia 70% lah. Di dalam portfolio nanti saya akan berkongsi tentang bagaimana nak sediakan portfolio mengikut format yang diberikan oleh pihak MQA. Mestilah di sana ada 3 elemen yang utama, iaitu formal learning education, masukkan segala lampiran-lampiran sijil, apa nama sijil SPM sekiranya ada, macam-macam sijil lah, sijil non formal education, macam training, workshop dan sebagainya. Kemudian ada juga dalam apa nama penyediaan portfolio itu self reflection, pelajar kena, pemohon kena buat self reflection, dan juga language kompetensi akan dinilai dalam portfolio ni, melihat kepada portfolio yang diberikan dan rubrik yang disediakan. So itu adalah elemen-elemen yang dilihat dalam penilaian portfolio untuk apel T6. Jadi yuran untuk apel T6 ni RM250. Calon yang gagal boleh membuat ulangan, di mana bayaran dikenakan RM155, maksimum 3 kali percubaan, dan sekiranya gagal, so kena tunggu tempoh 6 bulan lah, cooling period untuk mengambil semula penilaian. Nah, memang ada calon yang gagal, 2-3 kali ambil gagal. Kemudian portfolio RM80, menyediakan semula portfolio. Ulangan kena bayar. Setiap kali gagal untuk membuat ulangan kena bayar. Dan untuk portfolio, mungkin panel penilai boleh menggunakan budi bicara untuk sekiranya portfolio calon pemohon itu tak berapa lengkap, boleh kita contact calon supaya melengkapkan portfolio daripada kita bagi gagal dan nanti kena mohon semula lah. Itu boleh, itu atas budi bicara lah. Kemudian untuk apel T7 untuk kemasukan ke master, mestilah warga negara Malaysia dan juga boleh dibuka kepada expatriat dan ahli family members, berumur 30 tahun semasa proses permohonan dan memiliki sekurang-kurangnya STPM, diploma dan setara yang diiktiraf oleh MQA dan mempunyai pengalaman kerja yang berkaitan.
Dan penilaian untuk APLT 7 ada tiga komponen berbanding dengan APLT 6 ada dua saja. APLT 7 aptitude test 40 markah juga merangkumi, dalam aptitude test tu dia merangkumi elemen ni lah, elemen bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan juga pengetahuan am. Ada lebih kurang 75 soalan. Dia untuk APLT 7 ada soalan yang berbentuk objektif dan juga soalan yang berbentuk subjektif. Jadi masa yang diberikan 2 jam 30 minit. Okey, yang ni calon wajib lulus lah. Kalau calon tak lulus, tak boleh untuk meneruskan peringkat seterusnya portfolio. Kemudian di peringkat portfolio 50%. Di peringkat portfolio, format yang disediakan, yang perlu dicalon sediakan ialah seperti maklumkan tadi, ada formal educationnya, ada non-formal education, ada informal education punya information, maklumat berserta dengan bukti. Termasuk kalau non-formal education, bukan formalnya tu, segera apa tu offer letter, boleh diterima sebagai bukti. Offer letter kita bekerja, tempat kita bekerja boleh diterima sebagai bukti, ataupun projek yang kita buat tu boleh diterima sebagai bukti dalam dalam portfolio tersebutlah untuk penilaian. Kemudian untuk kemasukan ke peringkat master, ada juga proses temuduga, interview. Interview adalah proses untuk verification, all the verification verify oleh panel tentang apa yang disediakan dalam portfolio, dan juga untuk melihat dari segi readiness dan apa tu communication skills lah, lebih kepada communication skills lah, 10%. Temuduga ni selalunya dijalankan oleh panel yang menyemak portfolio calon yang terdiri daripada pakar bidang dalam bidang yang calon mohon lah. Yuran dia RM370, lebih mahal sedikit pada T6, dan untuk calon yang ingin mengulang RM200. Sama lah, sekiranya portfolio sekiranya terlibat dengan proses buat semula, kena bayar. Kena bayar lah, kena bayar kepada MQA. Kaedah penilaian, seperti yang dimaklumkan tadi, lebih untuk T6, tahap kesukaran itu adalah level SPM, di mana soalan-soalan yang ditanya itu adalah dari segi numerasi literacy ataupun numerical literacy, kebolehan matematik, antaranya adalah asas matematik, algebra dan juga penyelesaian masalah, kebolehan bahasa Inggeris, lebih kepada comprehension, reading and comprehension, grammar dan juga spelling, vocabulary. Kemudian bahasa Melayu pun samalah, pemahaman, kemudian tata bahasa dan pembendaharaan kata. Dan akhir sekali adalah pengetahuan am ataupun critical thinking. Di sana ada soalan yang berkaitan dengan logical reasoning kan, macam-macam tu lah. Jadi dalam penilaian portfolio ni, portfolio yang baik yang disediakan oleh calon membantu penilai menilai kecakapan yang diperolehi oleh pemohon berdasarkan kompetensi. So panel penilai yang dilantik oleh MKA mestilah menghadiri satu workshop yang dilakukan dan dibuat oleh pihak tahap MKA kesukaran sendiri, pihak PPA, untuk untuk proses penilaian, bagaimana proses penilaian itu dilakukan. Rubrik telah pun disediakan oleh pihak MKA bagaimana untuk menilai berdasarkan kompetensi yang di highlightkan oleh MKA. Okay. Kemudian portfolio of course dah dihantar ke jawatan kuasa untuk urusan, dan tempoh 20 hari bekerja, so portfolio akan diberi keputusan lah. Jadi kalau lah apa tu dalam portfolio tu tak berapa nak jelas, so boleh minta lah kepada calon. Kalau dalam APLT 6 tu kita nak buat temuduga pun tak ada masalah untuk kita verify dan untuk calon demonstrate betul ke atau tak apa yang calon bekalkan di dalam portfolio tersebut. Dan ini adalah antara senarai-senarai bukti yang boleh diminta ataupun yang calon mesti bagi, mesti lampirkan di dalam portfolio. Antaranya sertifikat ni sesuai dengan formal learning.
segala usage yang ada, kemudian work sample sesuai kepada pembelajaran yang bukan informal learning. Informal learning masukkan work atau written material, reports sebagainya, kemudian email yang berkaitan dengan pekerjaan sebagainya, boleh masukkan sebagai indirect evidence. Direct evidence ni macam record of workplace activities, masukkan supaya bila kita tengok portfolio calon tu, kita dapat tahu bahawa calon ini memang seorang yang mempunyai pengalaman yang banyak, dan berdasarkan kepada pengalaman tersebut membolehkan calon untuk ataupun calon bersedia untuk menyambung pengajian di peringkat yang seterusnya. Supporting letters, indirect evidence boleh masukkan. Ini adalah senarai kemahiran berdasarkan 8 domain yang di highlight dalam MQF Framework Second Edition, yang memang para panel perlu menilai antaranya knowledge and understanding, kemudian ada isi cognitive skill, ada practical skill, interpersonal communication skill, digital and numeracy skills, leadership and autonomy, responsibility, personal and entrepreneurial skill, ethic and professionalism. So benda-benda ni ada di dalam rubrik pemarkahan ataupun rubrik penilaian kepada panel lah, kepada panel calon. So statistik permohonan APEN setakat ini yang dikeluarkan oleh NQA pada tahun lepas, jumlah permohonan hampir mencecah 18,000 pada hingga Jun 1800, jumlah keseluruhan 17,000. Maknanya pemohon apel ini boleh dikatakan tidak berapa orang tinggi, tapi bilangan ini semakin hari semakin bertambah dari semasa ke semasa, dasarkan kepada aktiviti kesedaran dan juga promosi yang dilakukan untuk mempromosi PSH, pembelajaran sepanjang hayat. Jadi ini catatan alir bermula daripada pemohon. Ini akan diuruskan oleh PPA lah, dan akhir sekali dikeluarkan sijil kepada calon atau pemohon, dan calon boleh memohon mana-mana universiti yang calon inginkan. Yang calon inginkan. Tidak semestinya universiti yang calon ambil PPA itu, tak semestinya. Calon boleh memohon selain daripada universiti yang calon ambil ujian APNA. Okay. Jadi saya sudahi dulu taklimat saya pada tengah hari ini, dan sekiranya ada soalan dipersilakan lah, insyaAllah. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Amirul. Okay, mungkin kita ada masa yang masih ada masa lagi, kita akan cuba menjemput mungkin ada rakan-rakan yang ingin bertanya kepada Dr. Amirul soalan-soalan. So bunyi Dr. Amirul serius ah? Ha? Ada? Dr. Tari, saya Rafiz daripada STML. Okey. Silakan Dr. Rafiz. Saya nak tanya Dr. Amirul ni tentang portfolio tu. Ya, yeah, Dr. Rafiz. Portfolio tak untuk boleh di-share? Macam mana standard dia? Okey, saya kongsikan borang portfolio tu. Okey. Alright. Sekejap eh. Okey, untuk makluman Dr. Rohafiz dan semua sekali, untuk proses permohonan PEL, pemohon perlu membuat permohonan melalui MQA, di website MQA, dan kemudian di sana pemohon boleh memilih mana-mana PPA untuk menjalankan ujian, ujian aptitude test, portfolio dan juga temubual, ada temuduga. Jadi pihak PPEUM ada menyediakan satu buku panduan lah, untuk diberikan kepada calon, dan mungkin akan disediakan untuk diserahkan kepada semua sekolah lah selepas ini, buku panduan permohonan apel dan juga
panduan kepada pemohon lah, bagaimana nak sediakan portfolio dan sebagainya. So ini adalah borang permohonan yang boleh didapati dalam website MQA. Okay. Borang, isi dia, borang dia sikit je, pendek je. Kemudian klik di mana untuk mengambil ujian bertulis ataupun ujian portfolio. Ini adalah contoh portfolio form. Contoh portfolio form ni memang calon perlu ikut format ni, tak perlu buat format sendiri. Memang dah ada format dah. Formatnya disediakan oleh MQA di mana di dalam part 1 ini, part 1 kena masukkan nama IC, intended field of study, intended program, kan. Kemudian di part 2 formal learning ni lah di mana CJ-CJ yang formal lah yang perlu ditulis. Kemudian tahun bila di award, dan institusi mana yang memberikan awarding apa nama formal learning tersebut, awarding CJ tersebut. Kemudian disertakan dengan lampiran ataupun evidence of learning. So untuk competencies ini ataupun learning objective ini panel yang akan melihat di manakah list of competencies yang dirasakan calon itu memenuhi di antara 8 domain tadi kan. Di sini akan ditandakan oleh panel lah. Tapi kalau pemohon boleh identify, salah satu kelebihan lah kepada pemohon kalau boleh tick yang ni kan. Kemudian di bahagian B, informal learning. Informal learning ini adalah pembelajaran yang tidak disengajakan ataupun pengalaman. Jadi dia kerja di mana, position sebagai apa, kena dinyatakan. Kemudian dinyatakan juga dilampirkan evidence tu penting lah, evidence. Kemudian other learning activities macam hobbies, sport, recreation, social activity, communities dan sebagainya, training, consultancy service dan sebagainya boleh letakkan di kolom other learning activities. Non-formal learning adalah lebih kepada short courses, professional certificate, workshop, training dan sebagainya. Boleh letakkan di bawah non-formal learning. Okay. Maksudnya siapakah organizer, location dan sebagainya masukkan. Yang ini apa tu sebagai front page lah. Maksud front page di belakang itu adalah lampiran ataupun evidence. Language competencies, mungkin calon boleh letakkan di tahap mana dia punya level of competencies. Di sini panel boleh menguji melalui interview yang diadakan dan juga melalui writing yang dibuat oleh calon di dalam self-assessment ataupun reflection ini calon kena buat dalam bahasa Inggeris. Untuk master, MQA meletakkan syarat ini buat dalam bahasa Inggeris sebabnya borangnya memang dikeluarkan dalam bahasa Inggeris, tidak lebih daripada 250 patah perkataan dengan terlalu pendek lah, terlalu singkat. Why do you want to pursue this intended program of study? Because of I want to get promotion. Too simple and terlalu pendek, too short. So at least perlu huraian yang lebih panjang sedikit lah. Menunjukkan bahawa calon ada ability dan skill dari segi writing skill tu kan. Dan juga perlu letakkan referees lah. Dua orang referees lah. Yang ini supaya panel boleh membuat pengesahan sama ada calon betul-betul bekerja di tempat yang dinyatakan ataupun sebaliknya. Dan akhir sekali adalah self-declaration. Ini list of evidences lah. List of evidences yang dimaklumkan tadi lah. Itu maklumat saya, Dr. Hafiz. Amirul, saya memang betul-betul minat dengan apel ni.
dapat banyak. Ya, betul Nafia. Apa ni? Sebab saya dapat permintaan daripada ada provider, dia minta untuk UUM gitulah. Cuma saya tak tahu sejauh mana sebab saya pun tak ada knowledge yang banyak. Katakanlah ada staff tu dia kerja kat Pengerang. So impossible dia nak travel daripada apa ni, daripada Pengerang ke kita ni. So ada tak kemungkinan besar kita lantik provider di Johor ke untuk kita di market, this market? Saya jawab dulu, mungkin Dr. Harry boleh jawab kemudian. Untuk makluman, PIS ada pusat pembelajaran di JB. Okay. So kita sebagai pemberi ataupun pusat penilaian apel yang sah, kita boleh buat exam itu, kita boleh buat penilaian itu di mana-mana pusat yang kita ada lah. Maksudnya contoh kalau di JB, calon yang ada di JB boleh buat di JB. Boleh buat di JB dan kita boleh pergi ke JB lah kalau ikutkan, kalau calon mungkin dalam bilangan yang ramai terlibat di JB. Cuma dalam tempoh waktu PKP ni, untuk makluman, kita buat ujian aptitude secara atas talian. Memang dibenarkan oleh pihak MQA untuk buat secara atas talian, dan portfolio boleh di submit kepada email lah. Email, dan kita akan serahkan kepada panel penilai. So kalau ada kesempatan untuk pergi face to face, memang ada kemungkinan untuk pihak PIS untuk pergi ke sana lah, sebab memang ada pusat. Dr. Mirul, tambahan, manalah tahu oleh kerana kita dah ada apa peluang boleh buat dalam talian ini, untuk ke depan ni apabila bilangan, kita memang benar kita cakap, Dr. Mirul cakap, maknanya kalau ada bilangan yang mencukupi, kita boleh je duduk di mana-mana pusat pembelajaran seluruh Malaysia. Tetapi kalau bilangan tu tak mencukupi, mungkin Dr. Mirul boleh panjangkan kepada MQA untuk pusat penilaian kita ni, sekiranya bilangan itu dia ingin bersama dengan kita, kita boleh adakan interview tu melalui dalam talian. Tapi kena dapat kebenaran MQA. Boleh, tidak ada masalah. Sepanjang ini pun kita buat secara atas talian PKP. Saya ada banyak soalan. Silakan Dr. Hafiz. Bagus tu Dr. Hafiz. Satu lagi saya nak tanya tentang, anda katalah pelajar yang ni, katakan dia kerja kat Petronas, okay? Dia sebab dia health and safety lah. Health and safety ni dia tak perlukan qualification macam ada degree sangat pun. Tapi dia boleh, dia sekarang ni katakanlah dia pegang green card tu, dia jadi boss dekat situ, katakanlah. So dia ambil master dekat Apple ni, kan? Apple ni dia ambil master. So macam mana dari segi polisi JPA, kalau sekiranya staff ni nak masuk ke kerajaan, adakah sebab dia tak ada degree? Itu macam betul. Mana? Betul Rafiz. Soalan ni memang saya pun tanya kepada pihak MQA. Ya. Yeah. Tentang pengiktirafan ni kan. Ya. Yeah. Pihak MQA ada mengeluarkan satu senarai mana-mana badan organisasi yang mengiktiraf kemasukan melalui apel. Nanti saya akan berkongsi lah. Mungkin Syah akan berkongsi dengan semua school, dan saya dimaklumkan jugalah, saya dimaklumkan dan saya akan membuat confirmation semula tentang untuk badan akademik contohnya macam universiti, college dan sebagainya, pengiktirafan termasukkan melalui apel itu diiktiraf lah. Maksudnya kalau beliau ada master melalui apel dan tidak ada ijazah pertama lah, sebab dia ambil master melalui apel, tak perlu kepada ijazah pertama. Jadi diiktiraf master tersebut dan kelayakan sepatutnya lah, seperti kelayakan yang sepatutnya diberikan mengikut tahap pendidikan lah, mengikut tahap level master yang dia dapat tu lah. Itu untuk dalam sektor pendidikan lah, saya difahamkan begitu. Tapi untuk dalam sektor-sektor lain, bergantung kepada pihak majikan yang nak terima kelayakan apel direct tanpa melihat kepada kelayakan ijazah pertama lah. Contoh kalau dia ambil T7, dia tak perlu kepada ijazah kan. Yang itu saya rasa saya akan bagi senarai mana agensi yang menerima ataupun mengiktiraf kemasukan melalui apel.
Tetapi pihak MQA dalam usaha untuk memastikan bahawa kesemua sektor kerajaan dan agensi kerajaan agak mengiktiraf lah, mengiktiraf kemasukan melalui APEN ni. Kalau tidak, dasar pembelian sepanjang hayat tu mungkin tak diterima lah kan, sebab masuk ni. Tapi dalam proses untuk pengiktirafan. Okey, itu saja yang saya, makluman yang saya tahulah. Tapi saya akan berkongsi dengan Dr. Rafi nanti senarai yang di menerima. Sebab saya ucapkan terima kasihlah pada PACE dengan Apple ni, sebab ada perintahan sebenarnya daripada tentera kan. Tentera dia, komando ni dia 40 tahun ni dah tak ada dah. Tak ada servis, dia kadang-kadang dia ada option untuk nak sambung kan. So macam itu market yang sangat besar tu kalau kita nampak Apple tu lah. So itulah, apa-apa saya realize dengan doktor lah ni. Apa-apa terima kasih Dr. Rafiz, saya akan sanakan. Banyak atas jawapan tu. Terima kasih. Okay, ada mungkin ada apa-apa soalan lagi? So, penerangan, terima kasih jika tidak ada soalan. Terima kasih Dr. Amirul, penerangan yang jelas. Sebenarnya sebenarnya nampak rumit eh. Nampak ada rumit semua. Sebenarnya untuk saya pun sendiri antara pernah menjadi penilai. Jadi sebenarnya kalau kita nampak borang banyak Dr. Amirul eh, tapi sebenarnya dia punya proses tu taklah sukar mana. Dia taklah sebenarnya SPM susah lagi nak buat SPM tu. Kan? Jadi problem ni dengan pengalaman yang ada, especially appeal ni untuk orang-orang yang berpengalaman bekerja ni, sebenarnya untuk menyediakan ini sekadar menyediakan documentation saja. Jadi cuma documentation yang disediakan itu Dr. Amirul ceritakan bagaimana nak nilai dia sama Dr. Amirul eh. Tapi ya, insyaAllah saya rasa dia punya proses tu tidaklah susah. Jadi mereka yang nak apa, nak ambil appeal ni, try dulu. Kita tengok dulu dia mudah je. Interview pun bukanlah nak tanya macam nak dapat apa, interview kerja susah lagi. Interview yang ini mudah untuk kita melihat sebenarnya bercerita berkenaan dengan pengalaman saja. Pengalaman bekerja, pengalaman informal kita kan. Jadi insyaAllah itu ini saya ceritakan dari segi nampak tadi macam Dr. Amirul cerita tadi dia punya konten tu macam agak serius sikit. Jadi nampak macam sejuklah kan. Jadi sebenarnya untuk rakan-rakan di luar sana, appeal ini satu alternatif yang sangat baik untuk kita gunakan untuk menyambung belajar. Dia tidak suka kerana kebanyakan apa yang perlu diisi itu, ujian test-test yang dilalui itu adalah berdasarkan pengalaman kita telah lama berkhidmat dan juga melalui kata orang belajar melalui jalanan ataupun melalui kerjaya ya, laju kerjaya. Jadi lebih kurang dia duduk dalam diri lah. Dia bukan nak kena baca buku lain pula kan, baca buku dia penat sikit. Okay, so terima kasih Dr. Hafiz yang mungkin boleh bantu kita banyak ni. Jadi kita boleh apa, Dr. Amirul nanti boleh hubungi Dr. Hafiz lah, untuk mungkin ada channel-channel yang Dr. Hafiz boleh bantu, untuk kita bantu Dr. Hafiz perjelaskan lagi kepada dia potential pelajar nanti. Okay, so saya rasa setakat tu dulu kita punya program hari ini. Dr. Mawarni ya, kita ada apa-apa lagi ni nak ada program, okay, program selepas ni? Setakat ni tak ada, mungkin cuma saya akan sharekan QR code semula untuk sesiapa yang tak done tadi, yang tak sempat nak scan attendance UM, saya akan share semula. Okay? Okay. Sebelum tu saya nak habiskan majlis dulu ya. Okay, so terima kasih semua kerana sudi menghadiri. Sebenarnya yang ini ialah kali pertama kita bersiaran untuk APLA. Mungkin ada kekurangan lagi yang kita belum kena ini. Jadi kita akan sentiasa dalam talian ini untuk kita mewar-warkan APLA ini, dan kita akan cuba perjelaskan supaya di luar sana macam Dr. Amirul cakap tadi, dia masih belum lagi menyerap kepada setiap orang di luar sana. Kan? Dia belum lagi. Jadi sekarang ni kita dalam proses untuk pastikan bahawa appeal ini menjadi orang tahu bahawa dia adalah satu alternatif
untuk mereka menyambung belajar sekiranya mereka tidak cukup. Kurang-kurang kalau kita kata ayat dia ni ialah dulu dia syarat dia kurang sikit lah. Dulu kurang, supaya orang dengan pengalaman yang ada, insyaAllah semuanya boleh menjadi nyata. Bukan saja Asia yang kata everybody can fly, sekarang everybody can yang masuk yang apa pengajian tinggi, insyaAllah. Okay, dengan itu terima kasih kepada rakan-rakan pendengar di luar sana. Terima kasih juga kepada kita punya apa Prof. Nora dan juga beberapa rakan-rakan kita di ni Dr. Amirul sendiri sebagai kita punya apa penceramah hari ini, dan juga rakan-rakan di PACE iaitu Dr. Mawani, Dr. Rulita dan juga yang bertanya tadi Dr. Hafiz dan juga rakan-rakan yang lain lah. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam masa akan datang. Dengan itu, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Kita akan bertemu hari ini akan saya lepasan PJJUM atau alumni UUM amat berbangga walaupun ketika usia 47 tahun dan mempunyai 3 orang anak ketika itu diterima untuk menjadi siswa UUM melalui tawaran yang dikendalikan oleh Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan atau lebih dikenali dengan PJUM. Dalam menjalankan tugas sebagai jurufoto dan menulis berita, saya diberi peluang untuk mengajar fotografi dan kewartawanan di kalangan pelajar. Di sinilah saya mula memikirkan tanpa sebarang ijazah boleh pula saya mengajar di kampus. Permohonan untuk menyambung pengajian ijazah sarjana muda komunikasi dengan kemudian ini dipohon semasa saya melayari internet dan melihat iklan yang disiarkan. Saya cuba menghubungi PACE UUM dan memaklumkan saya tidak mempunyai diploma atau STPM untuk permohonan pengajian yang ditawarkan ini, tetapi mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang komunikasi. Pegawai PACE menanyakan beberapa soalan dan memaklumkan saya boleh memohon dengan mengisi borang yang disediakan. Saya memaklumkan kepada isteri hasrat saya itu dan isteri terus menyokong. Maka saya pun meneruskan hasrat dengan mengisi borang dan menghantar ke PACE UUM. Terkejut juga diterima sebagai pelajar UUM. Semasa majlis pendaftaran, saya terkejut kerana dipilih pula untuk mengutai bacaan iklan pelajar. Ketika beratur dan duduk bersama graduan-graduan yang lebih muda dari saya, mengalir pula air mata ini. Kerana akhirnya dapat juga aku berkongsi dan bergelar sebagai alumni UUM.
Sesungguhnya pujian oleh bekas Menteri Belia dan Sukan Hairi Jamaluddin dan Timbalan Menteri Belia Datuk Seri Saravanan yang menyebut nama saya dan PGUM sesungguhnya merupakan hadiah yang amat bernilai. Kini saya bersemangat dan akan terus meniup semangat agar semua yang bekerja dan tidak berpeluang untuk melanjutkan pengajian di universiti agar memilih PGUM untuk merealisasikannya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada PGUM kerana merealisasikan saya sebagai alumni UUM.